الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kita kembali melanjutkan pembahasan dalam kitab Syarh Sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir yang kita baca semalam adalah pernyataan beliau, wa'lam rahimakallah annahu laisa fis sunnati qiyas. Nah, siapa yang bisa menyebutkan makna laisa fis sunnati qiyas? Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Fadhal Amir. Tidak boleh menggunakan qiyas untuk menentang sunnah. Satu, makna pertama, tidak boleh menggunakan qiyas atau tidak boleh menentang sunnah dengan qiyas. Sunnah tidak boleh ditolak, tidak boleh diabaikan karena qiyas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan nama Abdullah? Qiyas tidak boleh digunakan dalam tubuh akidah. Qiyas tidak boleh digunakan dalam bab akidah. Nah, akidah hanya ada at-tasdiq, pembenaran, wat-taslim, dan penyerahan diri sempurna untuk dalil-dalil tersebut. Tidak boleh ada qiyas. Yang ketiga, mungkin apa? Tidak ada qiyas dalam memahami sifat Allah. Tidak ada qiyas di dalam memahami sifat Allah. Misalnya, misal tidak ada qiyas di dalam memahami sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, yakni diterima dalil-dalil itu sesuai persis yang datang kepada kita. Tidak boleh qiyas di dalam sifat Allah, maknanya juga siapa yang bisa menyebutkan? Nah, betul itu tadi. Ada yang bisa menyebutkan lagi lebih rinci terkait dengan nam? Nah, yani amiruha kamaja bila kaif, sebagaimana disebutkan baru saja, yani dalil-dalil itu diterima tanpa harus ada pertanyaan kaif, bagaimana sifat-sifat Allah. Lebih lepat lagi, mungkin ada yang bisa menyebutkan mana tidak boleh ada qiyas di dalam penentuan sifat-sifat Allah. Yaitu qiyas. Naam. Alhamdulillah. Qiyas menyebut dalam makna ini sudah betul, Masya Allah, baru penjelasan ikhwan hukum. Ada satu hal lagi untuk lebih memperjelas. Tidak ada boleh qiyas, ha? Qiyas dengan makhluk. Ahsan. Qiyasul khaliq dengan makhluk. Tidak boleh diqiyas Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Qiyas khalik terhadap makhluk ada beberapa bentuk yang semuanya negatif. Yang pertama, mengkiaskan ketika seorang menyatakan Allah memberitakan bahwa dirinya memiliki dua tangan, ya, di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Kemudian dia mengkiaskan berarti tangan Allah itu ya sama dengan tangan kita, karena kita tidak tahu makna yadun kecuali ini. Yadun, ya ini yadun. Berarti dikiaskan, oh yadun yadullah itu seperti ini, ya, ini kias, mengkiaskan khalik dengan makhluk, dan ini haram, ini adalah kesesatan, tidak boleh. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, sebagaimana akan kita bahas sebentar lagi. Yang kedua, kias al-khalik terhadap makhluk yang mendorong dia, menyeret dia kepada penolakan. Di penolakan kaum ta'til, ahlu ta'til, ketika mereka menolak sifat-sifat Allah bermula dari qiyas. Dia mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasul memberitakan bahwa Allah itu turun pada sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu rabbuna fi thuluth al-lail akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Qiyas, dikiaskan dengan makhluk. Oh, makhluk itu begitu. Berarti kalau turun berarti tempat yang di sana ditinggalkan kosong. Ya, ini qiyas.
mengkiaskan Khalik yang maha besar, yang maha agung, yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita dengan makhluknya. Akhirnya punya kesimpulan, tidak benar ini, ini salah, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan rasi. Jadi kias Allah terhadap makhluk menimbulkan dua efek negatif. Yang pertama seperti yang kita sebutkan, tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang kedua, ta'til, penolakan secara mutlak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dua cara ini tercela, tidak pernah didengar di zaman salafus salih atau sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yakdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al haqqa was sunnata. Nah, kata beliau, al kalam, yang dimaksud dengan al kalam di sini ilmu al kalam. Nah, al kalam yang dimaksud di sini adalah ilmu al kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Nah, ini kata beliau adalah muhdats di dalam Islam ini, bid'ah di dalam agama Islam. Ilmu kalam datangnya dari luar muslimin, datangnya dari kuffar, dari Yunan. Nah, dan ilmu kalam ini telah merusak akidah banyak umat kaum muslimin sejak dahulu. Tidaklah Jahm bin Safwan, pendiri Jahmiyah, itu jatuh kepada penafian sifat Allah kecuali disebabkan oleh ilmu kalam. Begitu juga barakallahu fikum Na'am Ja'ad bin Dirham, pendahulu ya, salaf dari Jahm bin Safwan, tidak pula jatuh pada akidah penafian sifat kecuali disebabkan ilmu kalam. Begitu juga Al-Qadariyah. Nah, tidak pula mereka jatuh pada penentangan sifat Allah, yakni takdir, kecuali disebabkan oleh ilmu kalam. Begitu seterusnya Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah, mereka sibuk dengan belajar ilmu kalam. Dalam ma'had-ma'had mereka, pondok pesantren mereka, sekolah-sekolah mereka disibukkan dengan ilmu kalam. Nah, dan belajar ilmu kalam ini sangat ditentang oleh para ulama salaf. Dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala mengatakan, hukmi fi man ta'allama ilma al-kalam an yudraba bi jarid an-nakhl wa yutafu fil 'asha'ir wal aswaq wa yuqalu inna hadha jazaa'u man ta'allama ilma al-kalam. Nah, hukum dariku terhadap orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, dia dipukul dengan pelepah kurma sambil dibawa diputar, dipusing ya, keliling, di kobail-kobail, di suku-suku, di kampung-kampung, di pasar-pasar, sambil diumumkan, inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam. Imam Syafi'i yang mengatakan. Kalau Imam Syafi'i menyatakan ini di zaman kita, kira-kira apa tuduhan yang akan dilemparkan kepada beliau? Keras, ya, pemecah belah umat, tidak tahu maksud-maksud dakwah, ya, dan seterusnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini sikap as-salaf rahimahullah. Berapa banyak dari tokoh-tokoh ilmu kalam yang kemudian mereka ujung-ujungnya bertobat, alhamdulillah Allah beri hidayah pada akhirnya. Namun berapa banyak tentunya, dan lebih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan taufik untuk bertobat. Nah, ilmu kalam muhdats, bid'ah keberadaannya. Sampai-sampai dinukilkan dari Ar-Razi, salah satu ulama kalam, Fakhrul Razi, menyebutkan penyesalannya dalam bait syair yang beliau mengatakan di akhir umurnya. Nah, nihayatu iqdami al-uquli iqalu wa ghayatu sa'yi al-alami nadalalu
wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa dunyana na'am wa ghayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Kata Ar-Razi, salah satu pakar tokoh ilmu kalam, dia menyatakan rahimahullahu ta'ala nihayatu iqdami al-uqul iqalu, ujung akhir dari sikap mengedepankan rasio logika itu adalah iqal. Nilainya seperti iqal. Iqal itu tali kecil ya, yang digunakan untuk mengikat unta, yang kemudian oleh badui di negeri Arab kalau dia lagi senggang diikat di kepala, kemudian diberi nama iqal ya sekarang. Nah, kalau orang di Saudi pakai itu awalnya adalah tali yang oleh mereka, mereka banyak punya unta, untuk mengikat unta ya pada kondisi tertentu. Nah, barakallahu fikum, itu nilainya ilmu kalam kata dia. Wa ghayatu sa'il alamin dhalalu, dan ujung dari upaya para ulama kalam itu adalah dhalal, kesesatan kata dia. Sampai akhirnya dia menyatakan pada akhirnya, nam walam nastafid min bahtina tula umrina, kami tidak mendapatkan faedah apapun dari berbagai pembahasan pelajaran yang kami lakukan sepanjang umur kami ini, siwa an jama'na fihi qila wa qalu, kecuali sebatas kami mendapatkan, mengumpulkan qila qalu, kata Aristoteles begini, kata ini begini, kata ini begitu. Apa hasilnya? Warwahuna fi wahsyatin min jusumina, kata, sampai-sampai ruh-ruh kita ini menjadi liar di tubuh kita, tidak tenang, tidak ada khusyuk ruhnya di dalam tubuh ya, tubuh seolah-olah menolak ruh ini, dan ruh itu pun tidak tidak betah di dalam ruh, tidak betah di dalam tubuh, kata Ar-Razi. Kenapa sebabnya? Karena ilmu kalam tidak menambah iman, justru iman semakin turun. Ilmu kalam seolah-olah dia masuk dalam hutan belantara yang luas, di sana banyak binatang buas yang akan menerkamnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, waalaikumsalam. Semisal dengan ini terjadi pula penyesalan dari Abul Ma'ali Al-Juwaini, salah satu ulama kalam. Di akhir umurnya pun dia menyatakan, kami enggak mendapatkan apa-apa dari ilmu kalam ini. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepadaku, niscaya aku akan binasa. Nah, rahmat dalam bentuk taubat. Nah, kemudian Abul Ma'ali Al-Juwaini mengatakan, nam, lebih baik aku ini mati di atas akidahnya para nenek-nenek tua. Maksudnya apa? Ucapan ini sering diucapkan oleh ahlul kalam untuk menghina muhaddithin, para ahli hadith. Mereka orang-orang yang tidak punya logika, mereka itu orang-orang yang ya, ini cara berpikirnya rendah, bagikan orang-orang tua ya. Nah, ulama yang berbicara tentang akidah was sunnah itu dihina oleh ahli kalam. Nah, ilmu Syafi'i itu, maaf saya, tidak keluar dari sarawil nisa, katanya, bicara haid, nisa, haid, nifas, ini dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, dan seterusnya. Ini penghinaan ahli kalam Mu'tazilah, orang-orang rasionalis, liberalis di zaman kita, nah, terhadap muhadditsin dan ulama fuqaha. Akhirnya Al-Juwaini pun yang tergolong dari orang-orang Mu'tazilah itu mengakui, aku akan mati di atas akidahnya ajaiz, nenek-nenek tua. Nah, itu jauh lebih baik bagiku. Menyesal. Alhamdulillah masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat. Nah, maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan Al-Kalam ini adalah muhdats. Maka jangan sampai kita jatuh padanya. Yang cukup disesalkan ya ikhwan, kita belajar manhaj ini, kita ingin tahu bagaimana penerapannya di zaman kita. Sangat disesalkan ada sebagian teman-teman kita yang sudah Allah beri kesempatan taufik belajar di Madinah ya, di hadapan para masyayikh, pulang ke Indonesia, ini terjadi di Indonesia. Nah, mereka belajar di sekolah-sekolah kaum liberal untuk meraih gelar. Ya, meraih yang di sana dia hanya mendapatkan gelar LC,
ya, pulang ingin mendapatkan master, ingin mendapatkan S3 doktor, akhirnya dia masuk ke lembaga pendidikan semacam IAIN, pernah dengar ya nama IAIN? IAIN ini Sekolah Institut Agama Islam Negeri. Nah, Indonesia yang di sana dipenuhi dengan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Rafidhah, Ahlul Kalam. Nah, sudah berapa banyak dari teman-teman kita kemudian masuk ke sekolah-sekolah seperti itu. Duduk belajar, gurunya adalah seorang profesor keluaran lulusan dari Kanada. Yang satu seorang doktor lulusan dari Australia, lulusan dari Belanda. Nah, belajar tafsir kepada mereka. Nah, apa yang akan didapat dari mereka? Sampai sebagian mereka itu, saya mendapatkan keterangannya, kelulusan dia, ya, ijazah. Nah, ilmu filsafat nilainya A. Kalau di Malaysia apa sistem penilaiannya? A itu nilai tertinggi. Nah, itu nilai tertinggi. Nah, ilmu filsafat ini orang belajar dari Madinah, ya, belajar di IAIN, lulus dengan ilmu filsafat nilainya E. Nah, peringkat tinggi. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah keluar dari manhaj ahli sunnah. Kalau diterapkan ilmu atau hukum Imam Syafi'i, apa semestinya diberlakukan padanya? Hah? Dipukul dengan pelepah kurma. Kalau tidak ada pelepah kelapa sawit, barakallahu fikum. Kemudian dipukul dan keliling di pasar-pasar ini. Itu kalau kita pakai ilmunya Imam Syafi'i, hukumnya Imam Syafi'i. Sebagian mereka duduk bergaul dengan Ahlul Kalam, sudah lulus dari Madinah, sudah dapat doktor, ya, yang sebagiannya mungkin sudah sampai ke Malaysia sini. Nah, barakallahu fikum, sudah doktor, duduk mengajar di perguruan tinggi semisal itu, teman para dosen-dosennya itu Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah. Ini sudah keluar dari manhaj salaf. Bagaimana antum? Secara otomatis dosen itu mesti ada musyawarah antar dosen, pertemuan. Duduk anda dengan ini, terlepas dari adanya ikhtilat, bagi mereka ikhtilat itu gampang, darurat katanya ini. Ini darurat. Nah, ya, emergency. Barakallahu fikum. Sehingga ikhtilat itu bagi mereka mudah sekali. Salah seorang dokter yang lulus dari Madinah diingatkan oleh salah satu teman, bagaimana antum, misalkan teman-teman itu yang kuliah di IAIN. Nah, kan ada ikhtilat. Ikhtilat, di mana-mana ikhtilat, katanya. Doktor. Belajar di hadapan masyayikh, jawabannya seperti ini. Nah, maka kita katakan, ya sudah, jangan diskusi tentang ikhtilaf. Bagaimana antum bercampur aduk dengan kaum Mu'tazilah, Qadariyah? Ini manhaj salaf. Bagaimana sikap salaf yang menyatakan la tujalisu nam ahlal ahwa, jangan kalian duduk bersama pengikut bid'ah. Nah, bagaimana sikap kita terhadap manhajnya Imam Ahmad, Bukhari, Muslim? Nah, dan yang lainnya. Katanya kita salafi. Nah, salafi tidak hanya membahas tentang tauhid uluhiyah. So, salafi tidak hanya membahas tentang asma wa sifat. Nah, salafi itu adalah penerapan sunnah secara lengkap, termasuk di dalam menyikapi ahlul batin. Nah, di dalam menyikapi ahlul batin. Kita belajar dari Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah, yang beliau katakan jenis kedua orang yang keluar dari at-tariq, jenis kedua orang yang keluar dari sunnah itu adalah apa? Anadal haq. Rajulun anadal haq wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Seorang yang tetap dalam akidahnya yang sesat itu tadi, tidak peduli terhadap hujjah. Nah, terus mendakwahkan, menyerukan, mengajak manusia terhadap akidahnya yang sesat tadi, kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadziran nas minhu wa yubayyin lin nas qissatahu, kata Imam Al-Barbahari. Wajib bagi orang yang sudah tahu tentang seorang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, untuk mentahzir, ya, mengingatkan umat dari bahaya orang ini tadi dan menjelaskan kesesatannya kepada umat. Antum duduk bersama sebagai dosen bersama di sana. Nah, berjabatan tangan, tertawa ria dengannya. Salafi seperti ini, ada musibah. Nah, barakallahu fikum. Belum puas dia meraih doktor di Madinah, dia berupaya mengikuti beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk meraih gelar yang berikutnya di Mesir. Tidak cukupkah anda dengan gelar doktor berdakwah, mengajar umat,
akidah sahihah, sunnah, fikih, bahasa Arab. Tidak cukup di pondok-pondok pesantren. Nah, walhamdulillah, itulah ya ikhwan, akibat selalu mengedepankan logika di dalam berdakwah. Nah, barakallahu fikum. Semisal di Indonesia, walhamdulillah bifadlillah, la bihaulin minna wala quwa. Bukan karena kekuatan kita atau keilmuan kita, ilmu kita sedikit, tetapi asatidzah di sana yang mendirikan pondok-pondok pesantren, masya Allah, dalam 4-5 tahun lulus beberapa tulab, mereka menjadi dai, berangkat ke tempat-tempat yang jauh menjadi dakwah di sana. Sudah berapa banyak yang seperti itu? Walhamdulillah. Nah, barokah dakwah itu dari Allah, dan barokah dakwah itu diraih dengan ittiba. Nah, hidayah manusia ini di tangan Allah. Kita hanya wajib menjalaninya dengan benar. Nah, kemudian mereka mendirikan sekolah tinggi dengan alasan agar lulusan kita itu bisa mendapatkan ijazah sarjana. Ya. Lalu apa tujuannya dari itu? Ya, supaya masyarakat bisa mengakui tingkat keilmuannya. Tidak. Berapa banyak ustadz yang pulang ke Indonesia belajar di luar tidak memiliki gelar. Nah, tetapi masya Allah dakwahnya barokah. Nah, berapa banyak orang mendapatkan hidayah, anak-anak muda, orang-orang tua, wanita-wanita, melalui hidayah Allah tentunya, kemudian upaya ustaz tersebut. Nah, barakallahu fikum. Jadi, ikhwanifuddin azzani Allah wa iyyakum. Antum perhatikan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, mana gelarnya? Mana doktor? Mana magister? Mana profesor? Tidak ada. Tetapi perhatikan bagaimana karya-karya beliau yang barokah, yang luar biasa manfaatnya, yang mengambil manfaat bukan semacam kita saja. Para doktor dan para profesor di berbagai universitas yang hendak menulis disertasinya, ya, itu merujuk kepada buku-buku kitab-kitab karya Syekh Al-Albani. Berapa banyak ulama pun di masa ini kesulitan dia mentarjih sebuah hadis, apakah hadis ini sahih ataukah dhaif. Nah, dia hanya menemukan satu sanad atau dua atau tiga sanad. Sementara ketika dibuka kitab Syekh Al-Albani, Syekh menemukan belasan sanad. 10-11 sanad masing-masingnya dijelaskan oleh Syekh satu persatu di kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kita yang punya maktabah syamilah malas untuk membukanya. Syekh tidak ada maktabah syamilah pada waktu itu. Duduk di maktabahnya yang luas itu hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Antum perhatikan, kumpulkan itu semua karya Syekh Al-Albani, antum lihat, luar biasa. Dan itu ditulis dengan tangan oleh beliau rahimahullah. Sampai-sampai Syekh Mukbil menyatakan rahimahullah, ayyu maktabatin lam takum fiha kutubu Syekh Al-Albani fahiya faqirah mahma kaburat mahma azumat. Tidaklah sebuah perpustakaan sebesar apapun perpustakaan itu, maktabah, yang di sana tidak dijumpai buku-buku kitab karya Syekh Al-Albani, maka dia maktabah yang fakir, yang miskin. Nah, betul. Ini diucap oleh seorang alif, Syekh Mukbil, yang sibuk muhaddis. Nah, mengetahui nilai harga Syekh Al-Albani rahimahullah taala tanpa gelar, tanpa apapun. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini satu hal yang penting. Syekh Rabi, betul dia beliau bergelar doktor, tetapi mayoritas ilmu yang beliau dapatkan itu di luar jami'ah, di luar universitas, menghadiri halaqah-halaqah Syekh Al-Albani di Masjidil Haram, halaqah-halaqah Syekh bin Baz, ya, halaqah-halaqah Syekh Tisi. Nah, itu yang didapat. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Syekh Mukbil, begitu juga Syekh Ubaidul Jabiri dan yang lainnya, mayoritas ilmu yang didapatkan adalah di halaqah-halaqah ilmu di luar jami'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting. Mungkin ke depan di Malaysia diberi kesempatan antum memiliki pondok pesantren. Sabarlah dengan pendidikan pondok pesantren itu. Didik tulab dari awal, tahapan awal hingga berikutnya dan berikutnya. Barokah itu minallah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan sikap seorang salafi, ahli sunnah berbaur dengan mu'tazilah, bermajlis dengan qadariyah. Nah, bukan sikap ahli sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Qala wal khusumatu. Al khusumah adalah perselisihan, nah, yang terjadi di tengah umat ini juga muhdad.
Nah, muhdats. Al-khusumah itu muncul, terjadi, lahir dikarenakan atau disebabkan umat mulai meninggalkan sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan baik-baik. Sebab terpecahnya umat ini disebabkan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan manhaj sahabat. Disitulah muncul perpecahan. Antum lihat sejarah bagaimana Khawarij memulai sikapnya keluar dari bimbingan sahabat, mencoba menafsirkan Al-Quran di luar tafsiran sahabat. Terjadilah perpecahan. Barakallahu fikum. Dan seterusnya, muncul setelah itu Qadariyah, mencoba menafsirkan tentang takdir dan iman di luar tafsiran sahabat. Terjadi perpecahan lagi. Dan seterusnya berkelanjutan. Berkelanjutan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabil." Perhatikan kalimat fatafarraqa. Antum masih ingat fa di sini diberi nama fa? Apa? Sababiyah. Menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi setelah fa diakibatkan oleh yang sebelum huruf fa. Nah, apa yang sebelum huruf fa? Nah, wala tattabi'us subul. Jangan sekali-kali kalian mengikuti adanya jalan-jalan selain sirati mustaqiman, jalanku yang lurus. Jangan. Kenapa? Kalau kalian tidak ikut sirati mustaqiman, kemudian mengikuti subul, ya, tariqah-tariqah ini tadi, cara-cara firqah-firqah yang ada, fatafarraqa, pasti kalian akan tercerai-berai, terpecah belah, ansabil, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita menyatakan bahwa persatuan itu akan terwujud, umat ini akan bersatu apabila semua sepakat bersama-sama kembali kepada sumbernya yang asli, Al-Quran, Was-Sunnah, dan manhaj para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Ini semestinya. Nah, maka dari itu Al-Khusumah itu muhdats, baru muncul setelah para sahabat, setelah generasi sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Qala wal-jidal, juga demikian, jidal dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, perdebatan. Nah, dalam terkhusus urusan-urusan akidah, lebih khusus dalam urusan-urusan akidah, jidal. Dan jidal itu mayoritasnya didirikan di atas ilmu kalam, ilmu mantik. Nah, barakallahu fikum. Ilmu mantik. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum itu tersesat yang dahulu mereka berada di atas hidayah, nah, kecuali orang-orang yang suka berdebat, yang diberi kemampuan berdebat, sukanya berdebat dalam berbagai masalah, maka ini akan menyeret dia kepada kesesatan, sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang baru saja kita dengarkan. Nah, wal mira, mira dengan jidal hampir sama maknanya. Nah, mira itu sama maknanya dengan al-jidal, kepandaian berbicara untuk berdebat. Nah, barakallahu fikum. Yabdahu muhdatsun, semua itu adalah bid'ah baru di dalam Islam. Yabdahu syakka, akan memberikan keraguan, meninggalkan keraguan, na fil qalbi, di dalam kalbu. Nah, barakallahu fikum. Wa in asaba sahibul haqq was sunnah, walaupun pada kenyataannya sahibul jidal, sahibul kalam tadi, secara kebetulan, ya, apa kebetulan dalam bahasa manusia, kebetulan juga, nah, secara kebetulan dia benar, nah, tetapi cara yang dia tempuh adalah salah, berbahaya, dia berada di tepi jurang, walaupun masih selamat, tetapi dia sudah berada di tepi jurang. Qala rahimahullah. Wa'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, annal kalama fir rabbi ta'ala muhdatsun. Ini diulangi lagi dan ditegaskan oleh beliau.
bahwasanya al-kalam, berbincang tentang Allah itu muhdats. Nah, berbincang tentang Allah itu bagaimana? Seperti yang telah disebutkan tadi, kaif, kenapa begini? Berbicara tentang takdir, kenapa Allah menakdirkan begini? Nah, kenapa Allah menciptakan ini kok tidak seperti ini? Ya. Ini adalah muhdats, juga suatu yang bid'ah, tidak ada di zaman sahabat. Mereka mendengar ayat beriman dengan, mendengar hadis langsung beriman dengan. Wa huwa bid'atun wa dhalalah. Apa wa huwa di sini? Al-kalam fir rabbi itu bid'atun wa dhalalah. Siapa yang menyatakan ini? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Wa la yutakallam fir rabbi, maka jangan sekali-kali berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kalam di sini yang tercela dan itu bid'ah adalah kalam yang keluar dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan al-kalam. Kalau kita berbicara dalam bimbingan, koridor bimbingan Qur'an dan sunnah, misalkan kita menyatakan, "Ya, memang Allah itu beristiwa di atas arsy karena Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ini justru bagian dari sunnah. Nah, kalau dia menyatakan bahwa ya memang Allah memiliki dua sifat tangan, karena Allah mengatakan di dalam ayatnya, ma manaka na'am lima khalaqtu biyadayya, ma manaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya. Nah, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku? Nah, kita ya, kita beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di yaumil qiyamah di jannah nanti, karena Rasulullah menyatakan innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatul badr. Nah, sesungguhnya kalian wahai umatku akan melihat Rabb kalian Allah secara langsung, ya, ayanan. Nah, barakallahu fikum, bagaikan kalian melihat al-qamar di malam bulan purnama, terang, tidak ada yang mengganggunya, semua bisa melihatnya. Nah, begitu kaum mukminin di jannah nanti, maka kita beriman. Nah, kita beriman. Tetapi ketika kita berlanjut melihat Allah, berarti Allah bisa dilihat, ya. Berarti di mana posisi kita nanti, di mana posisi Allah? Nah, ini sudah keluar, ini muhdats yang seperti ini. Tidak pernah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah berbicara seperti ini. Maka ikutilah. Nah, ikutilah. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud. Ittabi'u, ikutilah. Ittiba, ikuti, ini Islam. Wa la tabtadi'u, jangan kalian mengada-ngada cara yang baru, termasuk al-kalam fir rabbi. Nah, seperti yang kita permisalkan tadi, faqad kufitum, sesungguhnya kalian telah dicukupi oleh salaf, kalian telah dicukupi oleh sunnah, oleh sahabat. Ikuti as-siratul mustaqim. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Subhanallah. Fa in amanu, seandainya mereka itu mau beriman, bimitsli ma amantum bihi, seperti iman kalian. Kata para mufassirin, amantum di sini yang dimaksud adalah para sahabat pada peringkat pertama. Kalau mereka itu mau beriman seperti iman kalian, yakni para sahabat, cara akidah para sahabat, nah, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah berada di atas hidayah, berjalan di atas huda. Wa in tawallaw, kalau seandainya mereka berpaling dari cara beriman kalian, manhaj iman dan akidah kalian, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka itu berada dalam perpecahan, mereka itu terpisah dari kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa memang akidah, iman, Islam itu adalah ittiba, mengikuti jejak generasi terbaik umat ini. Nah, qala wa la yutakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsuhu azza wa jalla fil Quran. Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Quran.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, dan tidak boleh pula berbicara, tidak diizinkan berbicara tentang Allah kecuali berdasarkan keterangan-keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nah, wa huwa jalla tana'uh. Seperti misalkan Al-Jahmiyah ketika menyatakan Al-Qur'an makhluk, bahwa Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sifat Allah ini di luar koridor Al-Qur'an was. Nah, akhirnya jatuh pada penyimpangan. Asy'ariyah mencoba menengahi. Mencoba mencari jalan tengah. Nah, Asy'ariyah mencoba cari jalan tengah. Ya, maksudnya Allah itu kalau Jahmiyahnya Allah tidak memiliki sifat, tidak ada sifat tangan, tidak ada sifat penglihatan, tidak ada sifat kalam. Nah, Asy'ariyah menyatakan ya ada, Allah sifatul kalam karena Allah menyebutkan, tetapi maksud daripada kalam itu adalah kalamun nafsi. Nah, ya. Kalam yang ada pada zat Allah tidak bisa didengar, tidak ada huruf dan yang semisalnya. Mencoba menengahi, ternyata jatuh pada penyimpangan. Kenapa? Karena pakai ilmu kalam dan logika. Coba mereka kembali kepada bimbingan sahabat, selamat. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa huwa jalla tana'uhu wahidun, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia itu satu, tunggal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada permisalan yang semisal dengan Allah satu pun. Naam, wa huwa as-sami'ul 'alim, dan di waktu yang sama dia Allah itu as-sami' dan juga al-basir. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya tauhid itu didirikan di atas an-nafi wal isbat. Bahwa tauhid itu didirikan di atas an-nafi wal isbat. Nafi maksudnya adalah penafian segala sesuatu yang diserupakan dengan Allah. Menafikan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah. Menafikan segala sifat aib, sifat kurang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam kudrahnya, dalam ilmunya, dalam kekuasaannya, dan seluruh sifatnya. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini laisa kamitslihi syai'un. Tetapi di waktu yang sama, di ayat yang sama pula Allah menyatakan wa huwa as-sami'ul basir, menetapkan adanya sifat as-sami'. Nah, Asy'ariyah menyatakan sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Nah, Allah itu mendengar tanpa adanya alat pendengaran. Allah itu melihat tanpa adanya mata. Nah, coba ingin menengahi antara ahli sunnah dengan Jahmiyah. Nah, tetapi tidak tepat pada garis tengah. Nah, barakallahu fikum. Nah, atau menengahi sebenarnya antara bukan ahli sunnah dengan Jahmiyah, tapi al-Jahmiyah dengan musyabbihah. Al-Jahmiyah penafi sifat Allah dengan musyabbihah yang menetapkan sifat Allah ekstrim. Dia mencoba Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah ini menengahi, mencari jalan tengahnya. Nah, namun mereka juga salah karena membantah bid'ah dengan bid'ah, bukan membantah bid'ah dengan sunnah. Akhirnya tidak berjumpa. Ya, ini bid'ah dilawan dengan bid'ah. Bukannya ketemu kepada ditemu, lewat. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka ahli sunnah dari ayat ini menyatakan Allah sami' dengan sam'un, tetapi tidak seperti sam'ul makhlukin. Allah mendengar dengan adanya alat dengar, ya, pendengaran ini. Nah, tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah al-Basir, maha melihat dengan basar, dengan kedua matanya, tetapi tidak sama dengan basar makhluki. Demikian ahli sunnah wal jamaah menetapkan. Nah,
Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Okay. Syair itu termasuk dalam ilmu kalam. Syair? Nah, syair ada yang hak, ada yang batil. Ada syair-syair yang hak. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, asdaqu kalimatin qalaha syairun na qawlu labid. Naam, ala ma khalallaha batil. Nah, kata Rasulullah, syair yang terbaik yang diucapkan oleh para penyair itu adalah ucapan labid. Naam, bahwa dalam syairnya dia menyatakan ala ma khalallaha batil. Ketahuilah bahwa seluruh yang selain Allah dari yang diibadah ini adalah batil. Nah, jadi syair Rasulullah pun suka pada syair. Para sahabat membaca syair. Bahkan syair dahulu dibacakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi syair itu bukan ilmu kalam. Tetapi ada syair-syair yang batil. Yang baik itu syair yang berdasarkan ilmu kalam ataupun tidak. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis syair Nuniyat. Nuniyat Ibnu Qayyim isinya tentang akidah. Nah, syair. Nah, barakallahu fikum. Di antara syair yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim, wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Nah, mendefinisikan apa itu ibadah. Kata beliau, ibadatul Rahman, ibadah kepada Ar-Rahman, definisinya adalah ghayatul rubbi, puncak kecintaan kita kepada Allah. Ma dhulli abidi, disertai ya, dengan pengerendahan hamba tersebut kepada Allah. Cinta kepada Allah, tapi dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Taat, tunduk, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syair tidak identik, tidak sama dengan ilmu kalam. Ada syair yang hak dan itu banyak juga, dan syair yang batil juga banyak. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau ada setengah golongan yang menggabungkan antara tahlil rububiyah, rububiyah, semua sifat dan sifat rukun. Bagaimana? Kita boleh. Nah, tidak dibenarkan. Nah, sifat 20. Nah, berarti dia membatasi sifat Allah hanya 20. Kita menanyakan angka 20 dari mana? Nah, dari sahabat? Tidak ada. Berarti muhdats. Nah, yang membatasi. Yang kedua, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala setidaknya menyebutkan ada 99 nama bagi Allah. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isma. Nah, barakallahu fikum. Pada setiap nama mengandung sifat, berarti sudah ada setidaknya 99 sifat bagi Allah minimalnya. Dan lebih dari itu tentunya sifat Allah tidak terhitung. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu sifat 20 adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang muhdats. Tidak ada contohnya dari sahabat, tidak ada dalilnya dari Quran was sunnah. Allah menyatakan 90, Rasul menyatakan 99, dia menyatakan 20. Nah, ada musibah. Jadi itu tidak benar. Naam, barakallahu fikum. Nah. Iya. Nah, sifat malu itu apakah sifat Allah? Nah, Allah juga memiliki sifat malu. Waalaikumsalam. Diulang dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha la yastahi. Nah, ayat ini menetapkan adanya sifat al-haya, sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha hayyun sittir yastahi idza rafa'a 'abduhu yadayhi nam an yaruddahuma sifra. Sungguhnya Allah itu hayi, maha pemalu. Sangat malu Allah ketika ada seorang hambanya mengangkat tangannya berdoa, memohon, meminta, kemudian tangan itu kembali dalam keadaan sifr, kosong, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Allah malu, tidak mengabulkan doa hambanya. Jadi sifat al-haya adalah salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nah,
Dzul Jalali wal Ikram. Naam. Itu bukan nama Allah, tetapi sifat Allah. Allah Dzul Jalal. Nah, Allah memiliki jalal, itu artinya kemuliaan. Nah, ikram, kehormatan. Nah, tetapi bukan nama Allah Dzul Jalal wal Ikram. Bukan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Penyebutan 99 nama Al-Asmaul Husna secara urut, ya, yang bergandeng bersambung dengan hadis Abi Hurairah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Naam, kemudian disebutkan nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min. Itu tidak semua nama yang tercantum di situ adalah benar sebagai nama-nama Allah. Itu satu. Yang kedua, hadis ini dengan tambahan penyebutan nama itu hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini yang ada tambahan penyebutan, ya, rincian nama-namanya, itu adalah hadis yang lemah. Yang sahih yang ada di dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya hanya sebatas innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man ahsaha daqalal jannah. Barang Allah memiliki 99 nama, ditegaskan yakni 100 kurang 1 untuk penegasan. Barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk jannah. Nah, tidak disebutkan nama-nama itu, tetapi para ulama berijtihad. Nah, disebutkan di dari Al-Qur'an kurang lebih 80 atau 81 nama bersumber dari Al-Qur'an, kurang lebih 18 dari hadis. Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana kalau masyarakat seperti di Malaysia, iya, tidak ada satu kegiatan yang mereka terangkan macam zikir asma wa sifat, zikir asma, Asmaul Husna, adakah itu boleh dipraktiskan atau nah, itu termasuk muhdats, zikir khusus tentang Asmaul Husna, ya, zikir khusus di waktu khusus, apalagi bersama-sama atau jama'i atau sendiri-sendiri. Jama'i, lebih-lebih lagi. Nasyid. Nah, juga tersebar di HP-HP itu juga, ya, ada HP, handphone, disebutkan di sana Asmaul Husna. Nah, dengan dilantunkan semacam nasyid, ya, juga yang seperti itu adalah muhdats. Yang seperti itu adalah muhdats. Barakallahu fikum. Tidak ada contohnya dari sahabat. Loh, ini kan baik, bukankah Allah menyatakan man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghafalnya masuk jannah? Iya. Tetapi penerapan hadis ini harus mengikuti caranya Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya. Mereka tidak pernah melantunkan Asmaul Husna dengan anasyid, apalagi juga dalam bentuk jama'i bersama-sama. Nah, wallahu a'lam. Ada lainnya? Qala rahimahullah, kita lanjutkan. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa 'ala 'arsyihi istawa wa 'ilmuhu bikulli makan la yakhlu min 'ilmihi makan. Nah, Rabbuna awwalun bila mata. Nah, Allah itu adalah awwal, yang pertama. Bila mata, tanpa harus disebutkan kapan mulainya pertama itu. Wa akhirun bila muntaha, dan Allah itu adalah akhir yang tidak ada ujungnya. Ini adalah takbir redaksi dari muallif. Sebenarnya di situ ada hadis yang mungkin lebih tepat untuk dijadikan sebagai takbir. Takbir itu adalah redaksi sebuah pembicaraan. Ya. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang Allah, "Huwal awwalu alladhi laisa qablahu syai'un wal akhiru alladhi laisa ba'dahu syai'un." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau takbir ini digunakan oleh muallif akan lebih baik tentunya. Nah, tetapi barakallahu fikum, mungkin beliau menggunakan bila mata karena kata-kata ini
diharapkan lebih menegur, lebih mengingatkan ahlul batil yang suka bertanya-tanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun redaksi hadis Rasulullah SAW tentang makna al-awwal, ya, bahwa Allah itu al-awwal alladhi laysa qablahu syai'un, al-awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, wal-akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'un, Allah itu adalah yang akhir, yang tidak ada sesuatu pun sesudah Allah. Nah, ini adalah penjelasan. Dan al-awwal wal-akhir salah satu dari bagian daripada al-asma al-husna. Nah, al-awwal wal-akhir. Nah, barakallahu fikum. Ya'lamu sirra wa akhfa, dia Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu yang rahasia, wa akhfa, yang lebih tersembunyi lagi sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Barqala wa ala arsyihi istawa, dan Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, kalau yang tadi tentang ilmu Allah, ya, sifat ilmu Allah yang maha luas, wallahu bikulli syai'in alim, Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Nam ya'lamu ghaibat samawati wal ard, maha mengetahui segala yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Nam alimul ghaibi wasyahada, Allah itu maha mengetahui baik yang perkara yang gaib ataupun yang nampak, ya. Alimun bidzati sudur, maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam sanubari manusia atau makhluknya. Nam barakallahu fikum, dan berbagai ayat lainnya yang barakallahu fikum menjelaskan tentang sifat al-ilm lillahi azza wa jalla. Qala wa ala arsyi istawa, dan dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Naam. Arsy adalah salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana beristiwa? Allah yang tahu. Al-kaif majhul. Naam. Wal istiwa ma'lum. Wa al-imanu bihi wajib, wasu'al anhu bid'atun. Ini adalah pernyataan siapa? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Demikian kita beriman. Demikian kita beriman tentang sifat al-istiwa. Nah, barakallahu fikum. Wa ilmuhu bi kulli makan, ilmu Allah berada di setiap tempat. Ilmu Allah, nah, berada di setiap tempat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Ma min dalilin istadalla bihi ahlul bid'ah illa wa fi nafsi dalili dalilun 'alaihim." Tidak ada satu dalil pun yang ahlul bid'ah berdalil dengannya untuk menetapkan akidah mereka yang batil, kecuali pada dalil itu sendiri ada bantahan terhadap mereka. Antum perhatikan enam. Ada mushaf Al-Qur'an di sini. Yang punya mushaf Al-Qur'an. Nah, coba Anda lihat. Di dalam surat Al-Mujadilah, di dalam surat Al-Mujadilah, atau sebelumnya Anda mulai dari surat Al-Hadid dahulu. Surat Al-Hadid ayat keempat. Ayat ini termasuk yang digunakan dalil oleh Asy'ariyah untuk mengatakan bahwa Allah itu berada di setiap tempat. Nah, dan menafikan sifat istiwa Allah di atas arsy. Ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha." Kemudian Allah menyatakan, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Perhatikan baik-baik ayat ini. Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berada di setiap makan. Allah fi kulli makan. Dengan dalil
Firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, perhatikan ahlul bid'ah seringnya itu mengambil sepotong ayat tanpa memperhatikan sebelumnya dan sesudahnya. Dalam ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, kaidah penafsiran Al-Quran, bahwa penafsiran terhadap suatu kata di dalam Al-Quran itu harus dilihat konteks pembicaraan ayat tersebut. Nah, dilihat siyak, siyakul ayat, konteks ayat. Siyak itu mana ya? Konteks ayat. Dilihat ma qablahu wa ma ba'dahu. Dilihat as-sibaq wal-lihaq. Dilihat apa ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Bagaimana awal ayat dan bagaimana akhir ayat. Itu adalah penafsiran yang lengkap dan yang sebenarnya. Namun ahlul batil seringnya demikian, mengambil sepotong ini digunakan untuk membenarkan akidahnya yang batil. Perhatikan ayat keempat surat Al-Hadid yang baru saja ana bacakan. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Allah menyebutkan sifat apa? Istiwa. Nah, padahal di waktu yang sama Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tetapi Allah mulai ayat ini dengan penetapan sifat istiwa. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Berarti di sini ada penetapan sifat al-istiwa. Kemudian Allah lanjutkan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu Maha mengetahui apa yang masuk dari ke dalam bumi ini. Air yang masuk ke dalam bumi, ya, dari hujan turun menyerap ke dalam bumi, Allah mengetahui. Binatang yang masuk ke dalam bumi, Allah mengetahui. Wa ma yakhruju minha, dan segala yang keluar dari bumi ini. Air, Allah mengetahui berapa jumlah air yang keluar itu. Nah, di sana, di sini, di sana, di sini. Nah, kemudian barakallahu fiik, tumbuhan, kapan dia tumbuh, berapa kecepatannya dalam semalam dia keluar, Allah mengetahui itu semuanya. Nah, wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit, para malaikat yang turun menjalankan tugasnya, hujan, semuanya yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan segala yang naik ke langit, Allah Maha mengetahui. Di sini Allah menetapkan tentang apa? Sifat ilmu bagi Allah. Coba perhatikan, Allah menyebutkan sifat istiwa pertama, tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian menyebutkan sifat ilmunya. Nah, baru setelah itu Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada. Tetapi setelah Allah menyebutkan tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi, dan seterusnya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan perkataan Allah, firman Allah, wallahu bima ta'maluna basir, bahwa Allah itu Maha melihat segala yang kalian lakukan. Menunjukkan di sini bahwa ma'akum, bahwa Allah bersama kalian adalah ilmu Allah. Allah Maha mengetahui kalian, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, Allah Maha mengetahui. Karena di akhir ayat Allah menyatakan wallahu bima ta'maluna basir, Allah itu Maha melihat atas segala yang kalian lakukan. Di sini para ulama menyatakan ya, Allah bersama makhluknya, yakni ilmu Allah bersama makhluknya di mana saja, tetapi Allah tetap beristiwa di atas arsy. Barakallahu fikum. Begitu juga di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-7. Nah, surat Al-Mujadilah ayat ke-7, Allah menyatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Perhatikan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la akthara illa nam wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Kemudian Allah menyatakan innallaha bikulli syai'in 'alim. Asy'ariyah berdalil dengan firman Allah illa huwa ma'ahum aynama kanu, kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada, tanpa memperhatikan awal ayat dan akhir ayat. Nah,
Di awal ayat Allah menyatakan, menegaskan, menetapkan sifat ilmunya. Alam tara, tidaklah engkau perhatikan. Annallaha ya'lamu, Allah itu maha mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah adanya majlis najwa, bisik-bisik, ya, tiga orang kecuali Allah lah yang keempatnya. Wala khamsatin, tidak pula mereka berjumlah lima kecuali Allah bersama yang keenamnya. Nah, wala adna min dalik, tidak pula jumlahnya kurang dari itu, kurang dari tiga, kurang dari lima, dan seterusnya kecuali Allah bersama mereka aina makan, di mana saja mereka berada. Nah, kemudian Allah menyatakan, wallahu bikulli syai'in, innallaha bikulli syai'in 'alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga dari sini ulama menyatakan, ma'iyah, kebersamaan Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walaupun Allah berada di atas arasnya, justru ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Kita tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali kita berada di sana. Kita tidak bisa melihat sesuatu kecuali kita harus berada di sana atau dibantu dengan peralatan yang bisa menunjukkan hal itu kepada kita. Nah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiwanya di atas arsy yang tinggi itu mengetahui segala sesuatu yang kecil, ya, yang nampak dan yang tidak nampak. Justru hal ini lebih menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya makhluk. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari menggabungkan dua hal ini, sifat istiwa Allah di atas arsy kemudian menegaskan tentang ilmu Allah berada di setiap tempat. Nah, ini bersumber, ya, perkataan Al-Barbahari yang ini bersumber dari surat Al-Hadid ayat keempat dan surat Al-Mujadilah ayat keberapa tadi? Ketujuh. Nah, la yakhlu min ilmihi makanun, dan tak tidak ada satu tempat pun yang terlepas dari ilmu Allah. Baik tempat itu dalam bentuk di bumi ini ataupun di dalam hati kita, kalbu kita di dalam ini, ya, tempatnya iman, tempatnya niat, itu tidak lepas dari ilmu Allah, kontrol dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita akhiri dengan bagian 15. Al-Imam Al-Barhari menyatakan, wala yaqulu fi sifatir rabbi kaifa wa lima illa syakun fillahi tabaraka wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang berbicara tentang sifat Allah dengan menanyakan kaif, kenapa, bagaimana, ya, kaif itu bagaimana, lima, kenapa demikian, kecuali seorang yang syak, yang ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita sekarang pukul 9.13 menit. Kita lanjutkan insyaallah pukul 10.15 menit bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah. Barakallahu fikum, nama jahiliyah Abdul Muttalib. Naam. Tidak dibenarkan diberi nama Abdul Muttalib. Ada orang memberi nama Abdul Nabi. Juga tidak benar dinyatakan sebagai Abdul Nabi. Nah, barakallahu. Tak boleh diberi nama Abdul Muttalib. Nah, tapi diberi nama dengan sifat-sifat Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul A'la. Nah, kemudian Abdul Majid, Abdul Hamid dan seterusnya. Nah, dan ya, ada iya, nah, misalnya maha mulia. Kalau maha dengan tambahan maha sebaiknya jangan, tetapi yang mulia boleh. Yang mulia, ya, itu boleh. Yang mulia. Tetapi kalau yang maha mulia itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Seperti kalau kita menulis surat, nggak tahu di Malaysia bagaimana. Kalau di saya itu ada singkatan Y, Y, apa?
Yani singkatan dari yang terhormat. Di Malaysia ada ini? Yang berhormat. Yang berbahagia. Tidak ada masalah, tetapi berkenaan. Yang dapat kepada yang terhormat ya kan? Iya, cuma penting kata-kata ter. Kalau di Malaysia, bangsa pikir sama dengan Indonesia. Ini besar, ini terbesar. Iya, berarti ini yang terbesar. Kan begitu? Ini kecil, ini terkecil. Maka ini terhormat. Yang paling terhormat. Maka lebih baik diganti dengan yang kami hormati. Yang kami hormati. Yang amat berhormat adalah kan? Amat. Ada YAB. Artinya ini macam wakil-wakil rakyat lah. Iya. Di sini lah. Yang amat berhormat. Khair, insyaallah Allah barik. Insyaallah khair. Memang dalam Islam kata-kata yang dikhawatirkan mengandung makna kesyirikan itu dilarang. Seperti contohnya ketika ada orang sahabat menyatakan insyaallah wa sya'a Muhammad, jika dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad, Rasulullah menyatakan ataj'alani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah, kul insyaallah wahda. Nah, katakan jika memang dikehendaki oleh Allah satu-satunya. Nah, kemudian para ulama memberi jalan tengah. Boleh kita menyatakan insyaallah thumma syi'ta. Ada kata-kata thumma, kemudian, bukan dengan wa, bukan dengan waw. Demikian dia. Demikian. Hal ini alhamdulillah berhasil dengan kehendak Allah, kemudian usaha Anda. Ada kemudian, bukan ini berhasil dengan kehendak Allah dan usaha Anda. Nah, ini tidak benar. Ya. Barakallahu fiik. Subhanallah.